4 tahun usia anaknya kini, Vicky Prasetyo angkat bicara soal identitas pesinetron yang pernah dia milih. Takut dia sudah berumah tangga lagi. Dilansir dari laporan wartawan Great Hot ID, Setia Grandis Pangestu. Diam-diam Vicky Prasetyo mempunyai seorang anak dari seorang pemain sinetron. Bak bangkai yang ditutupi rahasia Vicky Prasetyo akhirnya terbongkar. Ia mengaku menjalin hubungan asmara dengan pesinetron ini jauh sebelum ia menikah dengan Angelilga. Namun saat ditanya siapa sosoknya, Vicky nampaknya enggan menjawab. Ia memilih untuk merahasiakan identitas artis tersebut. Wah, kira-kira siapa ya? Ya adalah, gue gak bisa nyebutin, takutnya dia sudah berumah tangga lagi, ujar Vicky dikutip Great Hot ID dari YouTube KH Infotainment, Kamis 25 Maret 2021. Masa lalunya kadung terbongkar, mau tak mau Vicky Prasetyo harus mengakuinya. Tapi yang pasti aku harus mengakuilah, aku memang punya anak dari dia, tegasnya. Ternyata hubungan Vicky dan pesinetron ini sudah sangat lama, jauh sebelum ia menikahi mantan istrinya Angelilga. Pokoknya sebelum aku sama Angel. Menurut Vicky, sebelumnya Kalina Utarani sama sekali belum mengetahui hal ini. Karena viral dan menjadi perbincangan media, Kalina akhirnya tahu dan langsung marah besar ke Vicky Prasetyo. Akhirnya jadi tahu, dia kan suka nontonin tayangan-tayangan aku. Terus dievaluasikan kayak, sayang tadi kamu kenapa sih, kayak kurang semangat. Sayang materi lucunya keluarin lagi dong, suka gitu-gitu. Tak dipungkiri, Kalina sebagai seorang istri merasa sangat kecewa karena tahu dari televisi bukan dari suaminya sendiri. Vicky mengaku setelah tayangan itu viral, Kalina menyidak Vicky sampai pagi hari. Kemarin agak sensitif sih, akhirnya ngobrol panjang sampai pagi. Lebih lanjut, anak dari pesinetron itu kini sudah berusia 4 tahun. Sekarang udah 4 tahun, tandasnya.